nasihatnya Malaikat Jibril kepada Muhammad, "Ya Muhammad, wahbib man syi'ta." Wahai Muhammad, cintailah siapapun yang engkau cintai. Apakah kau cinta kepada istrimu, sayang kepada anakmu, luar biasa sangat sukanya kepada harta bendamu, bahkan pangkat dan jabatanmu? Tapi ingat, fa innaka mufariquhu. Apa yang kau cintai, apa yang kau sayangi, apa yang kau damba-dambakan, suatu ketika pasti engkau akan meninggalkannya. Andaikan engkau tidak meninggalkan mereka, pasti mereka yang akan meninggalkanmu. Andaikan engkau dan mereka tidak mau berpisah, maka yakinkan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memisahkan kalian semua. Dengan jalan nopo, tetap Allah memisahkan kula panjenengan dengan jalan kematian. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat wal afiat, sehingga bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersama dengan para sahabat, lalu Rasul berkata, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, maukah engkau aku beri nasihat sebagaimana aku dinasehati oleh Malaikat Jibril?" Faqalu, sahabat matur, "Tentu ya Rasul, hamba ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada panjenengan." Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian baginda Rasul dawuh, "Atani Jibril alaihi salam faqala." Malaikat Jibril datang kepadaku kemudian memberikan wasiat. Apa wasiatnya Malaikat Jibril? Yang pertama, "Ya Muhammad, isma syi'ta." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu. Apakah kau ingin menjadi orang yang taat atau kau ingin menjadi orang yang berbuat maksiat? Apakah kau ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah atau kau ingin menjadi orang yang jauh dari Allah? Allah memberikan kebebasan seutuhnya apa yang engkau mau. Allah menyerukan seutuhnya apa yang engkau sukai. Tapi ingat wahai Muhammad, fa innaka mayyitun. Kebebasanmu, kesukaanmu akan dibatasi oleh umurmu yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika pasti engkau akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya Muhammad, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyada. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau tinggal, apakah kau di ketinggian atau di dasar jurang, pasti kematian itu akan menjumpaimu. Bahkan engkau bersembunyi di balik jeruji besi, kalau sudah waktunya pasti engkau akan dipanggil menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innal mautalladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, mati yang engkau benci, mati yang engkau tidak suka, mati yang engkau lari darinya, biarpun engkau benci, biarpun engkau lari, pasti mati itu akan berjumpa denganmu juga. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kula panjenengan
diberikan oleh Allah sisa umur kapan tiada yang tahu, berapa lama kulo panjenengan juga tidak akan tahu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kulo panjenengan saat ini para hadirin dikhawatirkan dengan pandemi yang luar biasa hebat rupane corona, Pak. Jenengan kulo ceritani tentang corona mawon, kulo mboten ceramah urusan kiai-kiai. Kulo niki setiap hari pekerjaannya mboten ustad nggih, mboten kiai. Cuma kulo niki bendina ten rumah sakit haji bagian kamar jenazah. Jenengan delok sing joko kamar mayat di rumah sakit haji gantenge koyo ngene, Pak. Kulo niki bendina berurusan dengan wong mati, terutama yang ditakuti oleh seluruh dunia napa COVID niki, Pak. Termasuk garda terakhir tenggene rumah sakit haji niku, nek wis dokter perawat gak ngatasi, wis angkat tangan urusan kulo napa, kulo bungkus ngono karekan wis buyar ya. Pandemi di awal-awal pun setahun niki, Pak. Luar biasa hebat. Panjenengan percaya corona monggo, mboten tersah. Kula mboten ngajak panjenengan percaya, juga tidak mengajak panjenengan mboten percaya. Corona niku di awal-awal pandemi ini ku luar biasa banyak. Di rumah sakit haji niku sehari bisa 4, 5, 6, bahkan bisa 9. Corona, padahal corona niku, Pak, soroe ngrawati luar biasa. Aja tapi panjenengan iki jemok. Krungu suarane teman melarikan diri. Apa mana adik mek-mek kaya kula ngaten mek-mek bendina niku. Jangankan panjenengan menyentuh, berpapasan saja panjenengan akan lari terbirit-birit. Aja adik papasan durung ketemu mawon wis dibuntu irunge, dibuntu irunge. Coba cek gak klebon corona. Di awal-awal para hadirin, corona niku luar biasa banyak dan yang diambil oleh Allah niku umurnya bervariasi. 60, 70, 50, 80, bablas, Pak. 60, 70, 55 ke atas bablas di awal-awal. Sekarang niki kula ceritani panjenengan, corona sudah mulai menipis, bahkan mungkin sudah banyak berkurang. Kula setiap hari di rumah sakit haji niku kepaten saat niki sudah tidak setiap hari lagi. Sekarang mungkin 2 hari sekali, mungkin 3 hari sekali. Bahkan hari ini kula mantun ngaji teng mriki niki, mungkin wangsul teng rumah sakit sudah ditunggu corona meninggal dunia. Dadi kula mantun ngimami traweh teng rumah sakit haji kira-kira jam 09.00 sudah berjibaku lagi ngurus corona niku. Nah, corona yang saat ini, yang sekarang, niki sudah bergeser umur. Kalau yang di awal-awal itu banyak yang probable niku hasil rapid testnya niku reaktif, mungkin ada yang positif, tapi hasil swabnya belum jadi. Keburu orangnya meninggal dunia, berarti niki napa? Secara swab durung positif. Karena sudah probable, rumah sakit dokter menyatakan beliau ini dinyatakan kena corona. Wis koyo ngoten niku, akhire napa tuwek nom mate corona. Yang saat ini yang diambil oleh Allah sing kena corona sudah tidak lagi usia yang tua. Pinten usia sak niki dijukuk oleh Allah usia produktif. Pinten produktif 35 sampai umur 50 tahun. Umur 35 sampai umur 50. Swidak 5, 70, 80 aman. Panjenengan sing usia tua aman, Pak. Gak kate dijukuk ambek Gusti Allah durung wayahe jare malaikat Israel wis barno sing tuwa barno apa sing nom-nom tok. Yang sekarang ini yang diambil oleh Allah yang banyak usianya adalah antara 35 sampai 50, 42, 43, 45, 50, balik nang 40 maneh 39. 50 mendukur pun jarang. Dan hampir rata sakniki sudah tidak probable lagi tapi sudah positif. Positif niku nggih positif corona niku. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kula panjenengan akan dipanggil oleh Allah kapan tiada yang tahu. Umur pira kula panjenengan dijogo ambek Gusti Allah juga tidak ada yang tahu. Apa penyebabnya pun kula panjenengan tidak ada yang tahu. Karena kula panjenengan gak weruh niki monggo persiapan mawon. Kalau kula panjenengan mau berbuat sesuka monggo, mau maksiat silakan, mau tobat silakan, mau ibadah monggo, tapi ingat
apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan nanti akan dibatasi oleh Allah dengan umur kula panjenengan. Muga-muga mawon kula panjenengan diberikan oleh Allah umur yang panjang mampu melaksanakan ibadah. Kata malaikat Israel kepada Nabi Muhammad, kata Jibril kepada Muhammad, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu ketika kau akan dipanggil menghadap Allah. Yang kedua wasiatnya malaikat Jibril kepada Muhammad, ya Muhammad, wahbib mansyita. Wahai Muhammad, cintailah siapapun yang engkau cintai. Apakah kau cinta kepada istrimu, sayang kepada anakmu, luar biasa sangat sukanya kepada harta bendamu, bahkan pangkat dan jabatanmu? Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, apa yang kau cintai, apa yang kau sayangi, apa yang kau damba-dambakan, suatu ketika pasti engkau akan meninggalkannya. Andaikan engkau tidak meninggalkan mereka, pasti mereka yang akan meninggalkanmu. Andaikan engkau dan mereka tidak mau berpisah, maka yakinkan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memisahkan kalian semua. Dengan jalan apa? Tetap Allah memisahkan kula panjenengan dengan jalan kematian. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, lantas bagaimana kula panjenengan ini berpisah dengan yang kita cintai, dengan yang kita sayangi berbuah manfaat? Mereka-mereka yang kita cintai menjadi wasilah di hadapan Allah, menjadi orang yang hebat. Anak yang kita sayangi, istri yang kita cintai, bagaimana mereka ini bisa kita bawa menjadi wasilah di hadapan Allah, menjadi orang yang hebat? Bagaimana kula panjenengan duwe donya, harta benda yang melimpah ruah, kelebihan yang diberikan oleh Allah, mampu kita pakai untuk suan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tidak ada jalan lain kecuali mereka-mereka yang kita tinggalkan, kita arahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Istri dan anak kita arahkan kepada anak yang soli dan solihah. Ketika kula panjenengan meninggal dunia, insyaallah mereka-mereka yang akan mendoakan kula panjenengan. Tapi kalau kula panjenengan duwe anak gak soli dan solihah, pak, wong tuwa benjing nikmati iku ketoro. Jenengan kula kaya contoh, ada suatu ketika niku kula nangani pasien, rumahnya di Galaxy Mall, pak. Beliau ini opnamenya di pavilion VVIP. Beliau ini punya anak yang mereka adalah duta besar Indonesia di luar negeri semua. Kebetulan dia punya anak dua, duta besar di luar negeri. Beliau ini hidup hanya dengan suaminya yang meninggal itu. Ketika jenazah ini meninggal dunia di pavilion, kula ditelepon, manten-manten kula parani, ternyata yang di ruangan hanya ada satu orang sepuh perempuan iki sama supirnya satu. Kula takon, ibu, jenazah niki mau dibawa kemana? Nanti dulu pak, saya masih bingung mau dibawa kemana. Kula takonilah, putrane pundi? Nggak tahu, anak saya ini kok tak hubungi, nggak bisa. Ditelepon buatan sakit, akhirnya kula mawon bu sing telepon, jenengan sudah kasihan, sudah lama jenazah ini terbengkalai, tidak ada yang ngurus. Nggih, kula disukani pak. Ternyata beliau ini di luar negeri pakai telepon beliau. Ketika bisa nyambung, ibunya ini kemudian bicara, mas, sampean mulia. Kenapa bu? Bapakmu gak ano, ayahmu sudah meninggal dunia, pulanglah kamu. Napa jawab anak, bu, mohon maaf, saya masih belum bisa pulang, ini masih banyak pekerjaan. Jari ibu, terus bapakmu ini diapa? No. Ayahmu mau dibawa kemana? Ya sudah, nanti ibu tolong diminta tolong kepada siapa gitu untuk dirawat saja. Para bapak, ibu ini nangis sambil berkata di telepon, mas, kalau tahu kamu begitu hebatnya, ketika kamu masih muda disekolahkan bapakmu, dijadikan orang yang hebat, wis pinter sarjana, saiki kon nyambut gaene tepak duta besar, bapakmu mati kon gak mulih. Wis aja atik pisan-pisan awakmu pulang. Ibu sudah tidak membutuhkan kamu lagi. Wis kon gak usah mulih ben bapakmu iki apa jaringku. Sambil menangis ibu ini diam, pak. Terus saya bilang, bu, terus ya napa, bu? Sudah saya pasrah mawon kali Pak Zaini, ya apa enake bapak niki. Mergo wong mriko wong pavilion wong gone Galaxy, kula bingung dolek rewang ki apa carane. Ngubure niku kudu ana rewange. Akhire ibu niku bilang, pak, sudah kula niki enggak ada rezeki, duwe-duwe jenengan jaluk sapa tolong sinten mawon, mungkin kula bayari. Ibu niki dengan susah payahnya, dengan sumpeknya hanya mengandalkan uang. Uang tok, pak.
Kula niki digawakno uang sak kresek dikene kula Pak Zeni iki dhuwitku sampean gawe ngeramut bojo kula. Kula nggih seneng. Waduh, mode niku nek kenek dhuwit padha ambek. Nah, moto langsung ijo, srek seger ngono Pak. Mang gurung ono dhuwit wis gak seneng blas. Begitu ketok dhuwit langsung ceria. Begitu orang niki mbetot dhuwit kula langsung semangat. Oh, dah beres, Bu. Biasanya apa? Wis dari awal sampai akhir panjenengan tak bantu, wis gak usah khawatir. Karena apa? Kulo ngesai duwe akeh, anggere wong tak teploki duwe buyar. Sak tukang-tukang makame wis beres kabeh, ngoten. Betul, Pak. Sampai di rumah kulo nyeluk kanca-kanca bapak-bapak sing becak nang ngarep rumah sakit Haji Cak. Jaluk tulung pokoknya apa? Tau Pak Zeni? Iki ono pasien gak ono rewangi. Aku kok jaluk tulung ngramu jenazah. Oh, beres. Maksudnya beres iku aku oleh piro? Wis aja atik takon, tak rayu notok tak kayak nomperno, ojo ada yang becak setahun kan aku, mau saking akeh Pak. Wah semangat tuh kan becak itu bau antar. Iki nanggone oh my god, usah gue kendaraan gue becak toai, wah cocok belum ada. Dan iki wong suki dikawal becak-becakan, gak motor Alfa tapi becak apa Pak? Para hadirin sampainya di rumah, kulo ngurus. Bahkan ibu ini langsung bilang, Pak Zeni nanti setelah selesai makamnya, kulo suwun jenengan nanti tahlilan. Kulo seneng mawon, tahlil yo enak, gak tahlil yo enak, sing penting ono sawerane iku wau. Begitu kulo dikali tahlil pitung dino, semangat kulo jukukno santri-santri kulo kathah niku pendino tahlilan, tahlilan pendino. Mantun selesai, putranya yang dari luar negeri Kintuki persis 7 harinya. Napa terjadi yang terjadi dengan beliau? Begitu anak ini Kintuki langsung ibu yang ngomong, "Mas, sudah ibu tidak membutuhkan kamu lagi." Ibu wis ana sing ngewangi iki lho sak menike iki rewangi ibu kabeh aku gak butuh awakmu diduting Pak anake Pak dulu engkau tidak pinter dipinterno bapakmu dulu orang tua ngeramut awakmu luar biasa hebatnya saiki wong tua wis butuh dikancani butuh kok awasi butuh kok sayangi saiki wong tua kau hanya kau biarkan begitu saja aku gak butuh duitmu Mas. Aku gak butuh pangkatmu, duitku akeh, omahku akeh. Nanti saya tidak akan lagi membutuhkan dirimu. Anak iki nangis sujud tanggone ibuke, Pak. Ngerasa apa? Ngerasa salah. Ibuke ngomong, "Aku kalau tahu andaikan sekarang kamu jadi begini, kau tidak akan aku sekolahkan ke perguruan tinggi yang ternama di hebat di Surabaya, tapi kau akan aku taruh di pesantren ben iso ndongakno bapak ambek makne niki, wah." Kulo nangis merinding, Pak, delok ngene iki, Pak. Akhirnya orang ini bilang, "Pak Zaini, aku sudah tua. Rumahku yang mewah tidak ada artinya. Aku kepingin donyoku sing sak menekae, omahku sing akeh, saksine anakku tak dol tak gawe sedekah tak gawe infak ben aku ambil bojoku mati oleh teko donyone sing tak duweni saiki. Aku gak butuh dongone anakku mergo anak gak gelem do, gak gelem donga." Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kula panjenengan Pak, contoh sing nyata, biasa wong soge-soge niku nek mati sampe delok kula ngeten nggih Pak. Mergo dia punya uang apa mana adik wong soge pinter ngerti loro nih kena loro liver sing wetenge gede ngoten niku wis gak kate ini gelem Pak mesti ngene Pak Mudin minta tolong Pak sampe dusi kula mesti njajapi gampang siap tapi kula niki nek ngedusi kudu oleh angpau Pak wong dhewe sing gak ngedusi oleh warisan kula sing ngedusi oleh kotoran rugi kula mesti gak kok enak dhewe sing oleh warisan kiri sing oleh kotoran makane kula mboten purun nek gak direwangi mboten purun. Hiduplah semaumu. Siapapun yang engkau cintai, siapapun yang engkau dambakan, tapi ingat, mereka nanti akan berpisah denganmu. Tapi sebelum perpisahan itu terjadi, sebelum semua kita tinggalkan, maka bagaimana mereka-mereka itu menjadi manfaat kangge kula panjenengan? Napa? Sedako sing akeh, ayo nyah-nyoh, wah weh ngoten lho, Pak. Napa malah di bulan suci Ramadan nyah? Weh, nek ana dhuwit, duwike. Nek gak ana, mboten usah. Kok gak ono tambah utangnya, jangan, jangan. Yang ketiga, yang terakhir, kata malaikat Jibril kepada Muhammad, "Ya Muhammad, wa'mal masyikta." Beramallah sesukamu, beramallah semaumu. Apakah kau ingin menjadi orang yang bakhil atau kau ingin menjadi orang yang dermawan? Allah memberikan kebebasan seutuhnya apa yang kau mau. Hartamu kau atur sebagaimana yang kau sukai. Tapi ingat, fa'innaka majziyun bihi
nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Kula panjenengan berbuat baik, nanti kebaikan itu akan kembali, tapi ketika kula panjenengan berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali pada kula panjenengan juga. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir para bapak, barangkali panjenengan nanti di rumah sakit haji ada kesusahan apa loro, terutama BE ada yang meninggal di rumah sakit haji, jenengan hubungi kula, kula bantu, kula bantu sembarang kula rewangi, bahkan nek mati niku rong jam. Kalau jamaah Raudhatul Falah niki ada yang meninggal di sana, wis gak rong jam kesuwen, sak jam mawon langsung kula ulino. Tapi administrasi sampean bayar, ambulane sampean bayar. Dewi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.